Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pi, jadi gimana Pi? Oh. Sabar dulu atuh, kalem. Ada apa nih? Jadi siapa nih yang mau kamu tanyain dulu? Hah? Om Akum dulu apa Om Karnadi? Apaan sih Pi? Ya udah jadi gimana? Iya papi sih terserah kamu. Kamu mau pilih Om Akum sebagai mertua kamu, oke? Okay. Om Karnadi juga nggak masalah. Yang penting kamu teh happy. Hah? Pi? Oh pasti lagi bingung ya. Mau pilih siapa? Claudia atau Febri? Ya? Hah? Udah, ikutin kata papi aja. Pacarin dua-duanya gak apa-apa kok. Om Mulyadi. Jadi gimana? Tante Tin udah pulang belum? Oh. Om Dadang bilangnya papi ke rumah Om Mulyadi. Iya. Papi memang tadi ke rumah Om Mulyadi, tapi rumahnya Om Mulyadi itu bersih. Nggak ada tantentinnya, dan nggak ada bekas-bekas tanda tantentin pernah di rumah itu. Jadi, hasilnya ya nol besar, nihil. Papi, Om Akum, Om Idoy berpikir, sepertinya Om Mulyadi itu tidak terlibat dalam menculik tantentin. Papi teh percaya sama kamu, Kasep. Meskipun susah untuk membuktikannya. Sabar aja, ya. Papi mandi dulunya. Iya, Pi. Neng, adik bapak mana, ya? Sudah Febri taruh di kamar mandi, Pak. Pak Mulyadi bersih, Neng. Bapak yang malu malah. Nuduh Pak Mulyadi nyelip entin. Memangnya Bapak sudah periksa seluruh rumahnya? Insya Allah udah, Neng. Setiap jengkal tanahnya.